Aksi sepasang remaja yang nekat melakukan atraksi motor di jalan raya viral di media sosial. Sepasang remaja itu tanpa takut melakukan atraksi dengan mengangkat ban depan sepeda motornya. Sementara remaja putri yang dibonceng bergaya seperti tidur hingga kepalanya nyaris menyentuh aspal. Aksi yang tidak untuk ditiru itu dilakukan di jalan lingkar Kota Palopo yang ramai pengendara roda 2 maupun roda 4. Kasat Lantas Polres Palopo yang dikonfirmasi pada Senin 9 Januari membenarkan hal tersebut. Dan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi hal serupa kembali terulang. Bapak Kapolres Palopo telah mengeluarkan surat perintah pembuatan tim khusus untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Di samping itu kami juga dari Satuan Lalu Lintas setiap harinya standby di jalan lingkar di lokasi tempat biasa dilakukan anak muda melakukan kegiatan jabstay. Selain itu pihak kepolisian juga akan menindak tegas kedua remaja yang menantang maut tersebut. Emrias Saifuddin, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.